Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaret pemirsa. Jumpa lagi dengan channel saya, Sahabat Tuna Lampung. Pada pagi hari ini pemirsa, saya mereview kandang miliknya salah satu peternak yang ada di Dusun Mergajaya, Desa Bumiaji, Kecamatan Atua, Kabupaten Lampung Tengah. Kita lihat ini ada 4 ekor 4, 5, 6 ya, ada 6 ekor kambing. Ini sedang dikasih pakan, ini kulit dari jagung manis. Ini bagus buat ternak kambing ya. Ini tapi enggak setiap hari enggak seperti ini. Ini mumpung ada ya, dikasih makan kulit jagung. Ini kita lihat jenis kambingnya apa aja ya. Kita review yang ini Jawa Rando. Ini sedang bunting sekitar ini berapa bulan ini ya? Sekitar 5-an ini pemirsa. Ada yang gerak-gerak di perutnya pemirsa. Jawa Rando dengan warna kulit, warna bulu merah putih, agak kehitam-hitaman sedikit ya. Ini yang sebelahnya ada Jawa Rando juga ya. Ini warna putih dan hitam. Ini juga bunting ya, dari perutnya. Wah, ini sudah minti-minti. Tapi bulunya pemirsa mulus. Ini minti-minti udah mau beranak kayaknya. Sekitar setengah bulanan lagi, kalau nggak satu bulan ya. Nih, yang sebelah sini ada ini bandotanya. Dotan Jawa Rando Pasemi PE. Ada tanya pemirsa. Nah, lumayan bagus. Nah, ini Jawa Rando. Nah, sebelah sini ada 2 ekor. Nah, ini kandangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plong yang sebelah sini, yang sini 6 juga. Jadi kandang ini ada 12 plong, tapi belum terisi semua. Dulunya emang penuh ya pemirsa. Yang ada ini ada itu karena kebutuhan sehari-hari, jadi dijual. Disisakan ini. Dan juga di belah sana itu udah disiapkan kandang. Mulai ini masih baru. Jadi cuma ada 6 ekor kambing. Untuk kandang panggrong ini seperti ini. Ternyata itu ada cepinya pemirsa. Itu baru beranak ya. Beberapa hari kayaknya kelihatan masih basah-basah dengan air ketuban. Oh, itu belum lama itu. Mungkin masih 2 harian kayaknya. Ini ini udah bunting ya. Ini bunting warna merah kulitnya. Seharian ini dikasih pakan fermentasi daun singkong, tapi ada juga rumput tuh. Jadi 50-50 ya, 50-50. Ini sisa pakan dari apa namanya, daun singkong. Ternak kambing memang seperti itu pemirsa. Kadang naik turun, kadang waktu jaya bisa penuh ini,
ya, ketika terhimpit dengan kebutuhan ya bisa saja bersih ini kandang, tapi ini disisakan berapa ekor karena ini sudah bunting-bunting. Yang bunting tadi ada 2, 3, 4 ya, 4 ekor kambing indukan itu sudah bunting semua. Jadi diperkirakan nanti kalau sudah beranak semua, jadi itu 2, 3, 4 ekor ya. Itu kalau satu-satu tambah 4, itu kalau satu tambah, kalau dua-dua ya bisa 8 ya. Mudah-mudahan ini semua beranak 2. Itu harapan dari peternak kambing, beranaknya banyak. Lebih bersyukur lagi kalau beranak 3. Kalau ini beranak 2, 2, yang sana itu 2, ini 2 juga, berarti ya ada 8. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Sisa kandang malah kurang kandangnya kalau itu beranak 2, 2, tapi kalau 1, 1 masih sisa kandang. Kalau melihat kosong seperti ini ya, rasanya eman-eman kalau kosong itu. Kalau punya modal ini bisa diisi kembali. Dan kalau melihat kami banyak itu rasanya, hati itu ada kesenangan tersendiri bagi para pecinta kambing, para peternak kambing. Lihat makannya pekerja lahap banget ya. Dan ini kulit jagung manis ini bagus buat kambing, menambah bobot dagingnya. Oke pemirsa, cukup sekian review kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya dan pemirsa bisa terhibur dari tayangan video ini. Oke, salam sukses para peternak, para pecinta kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.